Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, hello Japan, how are you guys? Di video kali ini gue mau reaction untuk performance dari Travis Japan dengan lagu Sweetest Turn, performance video. Jadi menurut gue ini, mereka itu membuat performance video terlebih dahulu, baru setelah itu official music videonya alias music videonya di YouTube. Ini cukup menarik banget. Dan gue udah reaction juga untuk music videonya, and then dan practice, dan sekarang mau reaction untuk performance video. And bagi kalian yang ingin mendengarkan suaranya lebih clear dan jernih, gambarnya bisa langsung ke YouTube channelnya Travis Javan. Gue sedikit terlambat untuk reaction performance video ini, but no problem. Okay, 3, 2, 1, let's go. Ini konsernya mereka atau gimana nih guys? Oh nice. Ini kayaknya pertama kali gue untuk lihat performance mereka, live performance. Wow. Oh, tadi memang untuk di lagu ini juga cukup banyak juga ya menggunakan part lirik dalam bahasa Inggris. Kayaknya tadi di awal juga dia menggunakan bahasa Inggris cukup banyak, dan itu cukup senang banget gua. By the way, gua udah reaction 2 videonya dan ini yang ketiga, dan keren banget ternyata Travis Japan. Tapi untuk gua sendiri, live performance mereka baru pertama kali. Nanti kalian mungkin yang lebih tahu tentang Travis Japan bisa juga komentar dan kasih rekomendasi untuk live performance mereka, karena to be honest, gue sendiri lebih suka untuk reaction live performance karena bisa melihat suara asli mereka, dance mereka gitu, dibanding ketika reaction official music video. Of course tetap suka, tapi gue lebih suka untuk live performance. Okay, next. Baby, baby. Oh, gue suka banget. Serius, menurut gue tuh ini nice banget dan kayak cocok banget untuk lagu-lagunya memang spring summer gitu ya. By the way, gue juga baru tahu faktanya bahwa Travis Japan pernah perform di My Dream Hollywood and dazzle the crowd, American Got Talent. Satu tahun yang lalu. Ini 2022 untuk Indonesian Got Talent. American Got Talent 2022. Oh, mereka udah pernah jadi peserta di sana ya. Wow, my dreamy Hollywood. Dan mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa ternyata. Okay. By the way, kita harus like terlebih dahulu untuk performance video ini. Next. Ini konser apa gimana nih guys? Nanti kalian bisa komentar. Wow. Sepertinya udah. Wow. Gue cukup suka juga ya dengan outfit yang mereka pakai. Itu terlihat simple dengan warna grey gini. Minusnya itu ketika mereka berkeringat tuh benar-benar langsung ketara gitu ya. Termasuk tadi kayak ada salah satu membernya yang udah terlihat basah banget di bagian sini. Mungkin karena warna grey itu kan kayak langsung gitu kan, langsung tembus gitu untuk warna-warna air gitu. Tapi still menurut gue ini benar-benar keren banget dan kayak benar-benar
terlihat sangat friendly, terlihat sangat funny gitu ya untuk dari segi lagunya itu sendiri. Emang keren. Day is it a star tune, sorry. Baby, baby, feel us too. Serius, gue suka banget dengan konsep mereka untuk lagu ini ya. Oke, ya, sangat terhibur sekali dan memang karena gue udah reaction untuk official music videonya gitu kan, akhirnya gue benar-benar penasaran banget dengan mereka untuk beberapa perform sebelumnya dan gue menemukan untuk lagu Sweetest Tune ini yang performance videonya gue langsung untuk reaction, even gue sedikit lambat karena video ini udah diupload 1 bulan yang lalu. Oke, by the way, thank you so much for watching my video reaction. If you know more about Travis Japan, please comment below. And arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.